KPK memberikan apresiasi atas capaian Monitoring Center for Prevention atau MCP pemerintah Kota Makassar. Tidak hanya itu, pemirsa, survei penilaian integritas Pemkot Makassar juga mengalami peningkatan. Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan apresiasi atas capaian Monitoring Center for Prevention atau MCP kepada pemerintah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan data, MCP Pemkot Makassar berada di angka 82 pada tahun 2022, meningkat 14 dibandingkan tahun 2021 lalu yang hanya 68. Kenaikan tersebut menandakan pemerintah Kota Makassar terus berusaha untuk melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan. Sementara survei penilaian integritas, SPI Pemkot Makassar juga meningkat, yakni naik 6,4 dari 60 pada tahun 2021 menjadi 66,40 di tahun 2022. MCP itu juga menggambarkan bagaimana sementara itu, Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto menegaskan pemerintah kota terus berkomitmen untuk menjadikan Makassar bebas korupsi. Cukup striklah dalam banyak hal, sehingga ya mudah-mudahan jangan sampai kita masih lega-legak yang ada masalah-masalah untuk jauh-jauh. Monitoring Center for Prevention atau MCP adalah instrumen pemantauan pelaporan pemberantasan korupsi di pemerintah daerah yang terdiri atas sejumlah area, indikator, dan subindikator. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan.